Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-67, Malaysia Prihatin. Episod kali ini, saya akan unboxing buah terap ataupun buah tarap. Buah ini banyak terdapat di kawasan Borneo, iaitu di kawasan Sabah, Sarawak, Kalimantan dan juga Brunei. Asalnya buah ini adalah buah hutan yang hidup liar di hutan, tetapi sekarang telah pun dikomersilkan. Aroma buah ini sangat wangi dan atas alasan itulah buah ini adalah tabu. Dilarang untuk dibawa masuk ke kawasan hotel. Okey, berkenaan harga. Harga adalah berbeza daripada satu tempat ke satu tempat. Yang ini saya dapat harga sebiji RM7 sebiji. Ada juga yang dijual mengikut kilo, RM5 sekilo, RM7 sekilo mengikut kawasan. Ada juga yang dijual RM10 tiga biji bagi terap yang bersaiz kecil. Okey, di sini kita lihat ada dua jenis terap, satu yang berkulit hijau dan satu yang berkulit coklat. Okey. Saya lebih suka makan jenis yang ini, yang mana rasanya manis-manis sedikit masam. Dan isi tebal dan agak keras sedikit. Berbanding yang ini, manis semata-mata dan juga lembek isinya apabila masak. Kita lihat pula perbezaan di antara buah yang masak dan buah yang belum masak. Buah yang masak kulitnya lembut dan termasuk apabila ditekan. Manakala buah yang mentah, okay, buah ini akan masak dalam tempoh 2-3 hari lagi. Okay. Okay, cara membuka buah ini senang sahaja, tidak memerlukan pisau. Okay, kita buka. Okay, kita lihat close up buah terap. Okay, ada sedikit persamaan dengan isi cempedak dan nangka. Bon appetit! Isinya, bijinya juga boleh dimakan seperti kacang setelah dimasak, digoreng tanpa menggunakan minyak. Okey, sekarang kita akan goreng biji terap tanpa menggunakan minyak. Dan selepas beberapa minit, beginilah hasilnya. Okey, beginilah rupa biji terap yang telah digoreng tanpa menggunakan minyak. Okey, kita lihat dahulu isi biji terap yang telah dimasak ini. Seperti kacang tanah tetapi agak lemak dan tawar. Sekian dahulu video unboxing terap untuk kali ini. Sebarang cadangan penambahbaikan bolehlah taipkan di ruangan komen. Jumpa lagi di video-video yang akan datang. Bye!